hal yang perlu kami sampaikan. Pertama akan kami sampaikan yaitu hasil jariah Idul Fitri tahun kemarin, tahun ini hasil jariah Idul Fitri memperoleh jariah sebesar 29 juta. Kemudian telah kami terima hewan kurban dari Bapak Bupati Malang berupa satu ekor sapi. Kami terima juga dari Bapak Agus Supangan Ibu Mulia Siati, Ica Nanda Mika Wahyu Mongyani, Empat Nurul Nika Cahayani, Ardi Saputra, Bapak Sumai dan Ibu Suhani. Kemudian telah kami terima juga dari Bapak Mama berupa satu ekor sapi, diterima dari Ibu Muli berupa satu ekor sapi, diterima dari Tunanda Kampung Baru Dapir berupa satu ekor sapi, diterima dari Ibu Neni Gunita, diterima dari Bapak Camat Dapir Bapak Abai Saleh berupa satu ekor kambing, diterima telah diterima juga dari Mulan Damayanto.